Assalamualaikum, aloha guys. Kita mau mengunjungi salah satu istana peninggalan kerajaan yang bisa dikunjungi hingga saat ini. Namanya adalah Istana Maimun. Istana Maimun yang bercorak Melayu ini berdiri megah di Jalan Brigjen Katamso, nomor 66 Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara. Jadi guys, Istana Maimun merupakan istana peninggalan kerajaan Delhi. Kemudian, Istana Maimun ini dibangun atas perintah Sultan Delhi, yaitu Sultan Ma'mun Al-Rashid. Pembangunan dimulai pada tahun 1888 dan selesai pada tahun 1891. Meskipun Istana Maimun sangat kental dengan corak Melayu, istana ini memadukan gaya arsitektur lintas budaya seperti Eropa dan Persia. Istana Maimun dibangun di atas tanah seluas 2.772 meter persegi, dengan luas bangunan seluas 772 meter persegi. Di balik kemegahan Istana Maimun terdapat sosok tentara Belanda yang menjadi arsiteknya. Sosok tersebut bernama Theodor van Erp, yang berpangkat kapten dalam kemiliterannya. Lampu-lampu gantung didatangkan dari Perancis, sementara perabot istana didatangkan dari Belanda dan Inggris. Tidak jauh dari istana yang menghadap ke timur itu, berdiri megah Masjid Raya Al-Mashun yang kemarin sempat kita datangi juga. Buat kalian yang penasaran bagaimana sih Masjid Raya Al-Mashun, bisa klik link di deskripsi atau di pojok kanan atas ya guys. Meski sudah ratusan tahun, keindahan Istana Maimun memang tak terbantahkan. Mulai dari ruangan utama, kemudian setiap sudut ruangan sampai detail-detail kecil juga masih sangat indah. Atap ruangan yang tinggi berhias ornamen unik membuat betah setiap mata pengunjung. Di ruang utama seluas sekitar 412 meter persegi ini, terdapat takhta yang didominasi warna kuning seperti interior lainnya yang juga didominasi warna kuning, yaitu warna khas Melayu. Di tempat terpisah, kita juga bisa melihat sebuah meriam yang dikeramatkan atau biasa dikenal dengan sebutan meriam kuntung. Menurut cerita, meriam tersebut adalah penjelmaan adik putri dari kerajaan Delhi tua, yaitu Mambang Kayali. Mambang berubah menjadi meriam saat mempertahankan istana dari serbuan Raja Aceh yang pinangannya ditolak Putri Hijau. Akibat larasnya yang panas karena dipakai menembak terus-menerus, meriam itu pecah menjadi dua bagian. Ujung meriam diceritakan melayang dan jauh di kampung Sukanalu, Kecamatan Barus Jahe, Tanah Karo. Sedangkan pecahan satunya lagi disimpan di sini guys. Tiket masuk Istana Maimun jika menggunakan kendaraan mobil sebesar Rp5.000. Kemudian tiket masuk dalam istananya sebesar Rp10.000 per orang. Oke, thank you guys yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bisa memberikan rekomendasi tempat wisata yang bisa dikunjungi saat weekend maupun liburan. Like-nya jangan kelupaan ya guys jika kalian suka, dan bagikan ke teman maupun keluarga kalian. Subscribe juga jika kalian menunggu lokasi wisata yang kita kunjungi selanjutnya. Sampai ketemu di video berikutnya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.